Kembali lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, gamenya saat kodol dan juga tidak manusiawi. Tentu kali ini cuy ya, event perjalanan mencari bintang sudah masuk hari yang ketiga cuy ya. Dan ini lokasinya ada di Apambut. Nah kalian bisa lihat kita bakal dapat 60 primogem lagi. Kita langsung kunjungi aja sih ya. Oke, di sini kita ikutin dulu. Nah, teleport lewat patung G7 atau terserah lah yang paling deket sih. Nah ini gua udah ada di sekitar lingkaran itu di minimap, bisa kalian lihat ya. Jangan lupa alatnya dipakai yang kemarin cuy, namanya ini Banu Wisdom, jangan lupa kalian pakai ya. Kalau udah kita pakai aja langsung. Nah arahnya ke sono. Ayo kita coba, kita maju dulu cuy ya. Oke, sampai sini mungkin ya, kita coba lagi di sini. Oke, ke bawah. Ah mungkin di sana itu cuy ya, di itu tuh. Nah di sini mungkin ya, kita coba aja di sini. Ah oke, oh ke sono cuy ya. Nah kita langsung terbang aja ke atas sono. Oke ini dia cuy ya, dan di sini ini ada mekanisme yang tersamarkan ini cuy ya, kita harus mewujudkannya dulu. Akhirnya apa caranya gimana cuy ya ini? Ya pokoknya kita tungguin itu ya yang terbang ke sini. Jamur terbang itu cuy. Nah kalau udah kita serang pakai listrik kayak gini cuy. Nah untuk menampilkannya ya kayak gitulah pokoknya lah. Gak kena. Nah oke okay. Gini cuy ya, kalau udah kalian hidupin pakai api cuy. Jumlahnya ada 4 pokoknya. Yang tersamarkan itu ada 2. Yang satu belum, bentar cuy ya. Yang satunya cuy kita hidupin dulu ini. Yang pertama ini sudah ya. Jago aja, kampret. Oke yang pertama ini cuy ya. Kepencet. Nah kemudian yang kedua ini ya, yang tadi ya kita hidupin. Kemudian yang satunya lagi nih di sono. Dan yang terakhir yang keempat itu nyempil di sela-sela ini cuy ya. Nah itu di sana di depan. Nah ini dia cuy ya, kita lakuin hal yang sama. Kita tungguin jamurnya sampai sini cuy, itu dia. Nanti kita serang pakai listrik lagi. Nah kayak gini. Nah kalau udah tinggal kalian hidupin lagi. Oke mantap sekali. Dan itu bijinya sudah kelihatan cuy ya. Kok kayak gini doang ya, kagak ada gimana gitu ya, seru-serunya gitu. Oke gak apa-apa cuy ya, mungkin sekian ya untuk hari yang ketiga event perjalanan cari bintang cuy ya. Buat kalian jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini. Dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke mantap sekali. Yang terakhir makasih udah nonton ya, bye.